رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن ولا ينال فضل العلم إلا بالإخلاص والصدق الله وذكره بالله وذكر الله فيه وعدم الغفلة به عن الله تمنى أن ذكر أحكام الله من ذكر الله وحذرنا من الغفلة عن الله بالاشتغال بقيل وقال وكثرة السؤال والمراء والجدال فإن ذلك إلى الغفلة ثم إلى القسوة ثم موت القلب وشتات البال المؤدي الضلال والقبال ومن الغفلة المؤدي إلى التفريط صالح الأعمال من الفرائض المؤقتة والنوافل المؤكدة وما ذكر معها بالتضييع والإهمال فإن ذلك يؤدي إلى الدين وعصيان لرب العالمين وأي خير في علم يؤدي إلى ويدخل في حيز عصيان فإن من أخل بنوافيه المؤكدة تخل عليه النقص فرائضه الواجبة ومن لا ورد له من الواردات النبوية وحزوب المشايخ الصوفية فلا وارد له ومن أعرض له وحزوب القرآن ونسي الله أنساه نفسه وجعل قرينه الشيطان وحشر يوم القيامة أعمى وعاش وحيرا وحزب القرآن من الواجبات حكي كل قارئ مراعاة حفظه فإنه سريع الانفلات ونسية سورة بل آية منه من أعظم السيئات وهو ديوان الدين وأصل كل نور وهدى وعلم وبيان فلا يغتر من سمع ما ورد في فضل العلم فاجتهد به وأهمل هذه المهمات والأعمال التي بها كوام القلب وحفظ الإيمان وأما من في فهمه بلادة فليصرف بقية زمانه إلى الإبادة أو غيرها مما فيه ثواب من نفع المسلمين وخدمة أهل الدين ولو بالانتساب لما هو واجب أو مندوب من الأسباب فليغتنم العاقل جوهرة عمره العزيز فإن ذرة منه رخيصة بألف درة فمن لم يشغل ساعته بالخير ويصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه شغلته نفسه بالشهر وذهب عمره في البطالة والتواني حتى تهجم عليه المنية وهو في التسفيف والأمان وبالله التوفيق وهو المستعان بالله التوفيق وهو المستعان الحمد لله الذي بفضله جمعنا وإياكم في صبيحة هذا اليوم في بيت من بيوته الحمد لله yang mengumpulkan kita dengan anugerah darinya di salah satu rumah-rumahnya متعرضين لنفحاته kita hadir di sini untuk mencari anugerah dan pahala dari Allah ومتلقين لرحماته dan juga untuk mendaraih rahmat dari Allah وطالبين لرضوانه dan mencari keridhaannya والدخول في دائرة أمانه dan kita dapat masuk di dalam lingkaran-lingkaran keimanan له الحمد والمنة untuk Allah Ta'ala segala puji syukur kita جعل الغدو والرواح إلى المسجد موجبا لنزل أي ضيافة في الجنة Allah Ta'ala jadikan kedatangan dan berpagi-pagi menuju masjid sebagai penyebab mendapatkannya seseorang di surganya Allah hidangan. Bishahidi qawli nabiyihi sayyidi ahli al-fitnah. Sebagaimana disabdakan oleh pemimpin para nabi-nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ismati min kulli fitnah. Yang mana ucapan beliau adalah penyelamat dari segala macam bentuk fitnah. Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha.
Beliau bersabda, barang siapa yang pada pagi hari atau pada petang hari berjalan menuju ke masjid, maka Allah Ta'ala jadikan baginya hidangan besok di surga tiap kali dia pergi ke masjid. Faya man jama'atana fil masjid ijma' gulubana ala sirri sujudi lak. Ya Allah, yang kau hadirkan kami di dalam masjid, maka padukanlah hati dan sanubari kami untuk mencapai hakikat sujud yang hakiki padamu. Warzuqna sidqal iqbali 'alayka wa kamalal qabul mink. Dan anugerahkan kepada kami sir untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dan kabul dari Allah. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu ja'alana khair ummah. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya yang Maha Esa, yang telah menjadikan kita sebaik-baiknya ummah. وَبَسَطَ لَنَا بِسَاطَ النِّعْمَةِ. Dan Allah bentangkan kepada kita bentangan nikmatnya. وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا وَنُورَ قُلُوبِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita, penerang hati kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan dan hamba Allah Ta'ala. Al-hadi ilaihi wad-dal alaihi. Sang pembawa hidayat menuju kepada Allah, yang menunjukkan kita kepada Allah. Akramul khalqi alaihi wa a'zamuhum manzilatan ladaihi. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yang paling agung derajatnya. Khatama bihin nabiyyin. Dengan Nabi Muhammad beliau dijadikan penutup sekalian nabi. Wa ja'alahu sayyidal mursalin. Dan dijadikan sebagai penghulu para rasul. Wa ja'alana haddahu minal umam wa ja'alahu bil fadlil 'azimi haddana minal anbiya. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai jatahnya Rasulullah dari sekalian umat, dan Allah Ta'ala dengan anugerahnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai jatahnya kita, nasib kita dari sekalian nabi-nabi dan rasul. Qala lana man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala fi musalla hatta tathlu' asy-syams thumma shalla rak'atayn aw arba' insarafa ila baytihi bihajjatin wa umrah tammatin tammatin tam. Beliau Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk di musallanya sampai terbit matahari berzikir kepada Allah, kemudian dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat setelah terbit matahari, maka Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang tersebut pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Wa qala man shalla subha fi jama'atin dhalla fi dhimmatillahi hatta yumsi. Dan juga disebutkan dalam hadis, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan, jaminan, asuransinya Allah hingga sore hari. Allahumma salli wa sallim ala hadzal abdil mustafa al mukhtar sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu kepada hambamu Nabi besar Muhammad, Nabi pilihan. Wa ala alihi wa ahli baitihi al athhar. Serta tercurahkan terhadap keluarganya dan para ahli baitnya yang suci. Wa ashabihi as-sadiqin al akhyar. Dan para sahabat-sahabatnya yang memiliki kesungguhan, manusia-manusia terpilih. Hum wattaba'ahum wa ala manhajihim sar. Dan orang-orang yang membela Nabi Muhammad dan juga berjalan mengikuti jejak Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin ma'adin al-anwar wal asrar. Dan tercurahkan salawat dan salam tersebut kepada segenap saudara dan leluhur Rasulullah dari kaum nabi-nabi dan para rasul. Wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'ihim. Serta tercurah atas segenap keluarga mereka dan sahabat-sahabat dan pengikut mereka. Wa ala al-malaikatil mugarrabin. Dan kepada para malaikat-malaikat al-mugarrabin. Wa ala jami'i ibadika salihin. Dan terhadap para hamba Allah salihin. Wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Dan tercurahkan atas kita bersama mereka di barisan mereka ya. قد بين سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه تلميذ الإمام الحداد الذي كان يقول عنه إنه علامة الدنيا ويقول والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن بين لنا شان هذا الدين وأنه بمجموعه يتوضح في 4 دوائر الدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان والدائرة الثانية دائرة العلم والبيان والدائرة الثالثة دائرة الإحسان
Wad-da'iratul rabi'a da'iratul irfan. Alhamdulillah, kemudian telah disebutkan di dalam kitab ini yang ditulis oleh Imam Al-Alamatuddinnya Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih, yang mana beliau adalah murid kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana guru beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menamakan memberikan julukan Al-Alamatuddinnya kepada sang penulis ini. Dan dikatakan gurunya berkata kepada dia, demi Allah, di masa ini di dalam keilmuan tidak ada orang yang memiliki keilmuan sekali bersahabat Al-Imam Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih. Dan sesungguhnya beliau menyebutkan di dalam kitab ini perkara-perkara agama itu yang memiliki empat lingkaran, yang mana lingkaran yang pertama adalah lingkaran Islam dan iman, lingkaran yang kedua adalah lingkaran ilmu dan bayan, lingkaran ketiga adalah lingkaran ihsan, kemudian lingkaran yang keempat yang adalah lingkaran irfan. Wal muradu bil irfan al ma'rifatul khassa bil rahman. Dan yang dimaksud dengan irfan adalah ma'rifah, pengenalan yang khusus kepada Allah Ta'ala. Wa qad syaraha lana ma'ani ad-da'iratul ula wa hadha akhiru ma dzakara fi ad-da'iratil tsaniyah. Dan telah dijelaskan oleh beliau penjelasan dari lingkaran pertama Islam dan iman, dan yang dibaca barusan adalah penutup daripada bahasan tentang lingkaran yang kedua, ilmu dan bayan. Tahaddatsa 'anil 'ilmi النافع وما يتعلق بالدين منه وهو خمسة أنواع علم الإسلام الذي هو علم الأحكام وعلم الإيمان الذي يقال علم العقائد وعلم الإحسان الذي يقال له التصوف وعلم الفقه وعلم الكتاب وعلم السنة وعلم الآلات التي تعين على فهم الكتاب والسنة. Dan dijelaskan di dalam lingkaran ini oleh beliau tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu-ilmu yang bermanfaat itu terbagi menjadi lima bagian. Yang pertama adalah ilmu tentang Islam, yakni tentang hukum-hukum Islam yang terkandung di dalam Islam. Dan yang kedua adalah ilmu tentang iman, yakni maknanya tentang aqidah di dalam keyakinan kita dalam agama Islam ini. Dan yang ketiga adalah tentang ihsan atau dikenal ilmu tasawuf. Yang keempat adalah tentang Alkitab dan tentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ilmu yang kelima adalah alat untuk mendekatkan kita kepada pemahaman dalam menyelami itu semua. Wa dzakara anna man kana lahu fahmun waqad yanbaghi an yattasi'a fi hadhihi al-ulum. Dan disebutkan oleh beliau, barang siapa yang memiliki kecerdasan yang kuat, maka silakan diperkenankan dan dianjurkan oleh beliau untuk mengambil ilmu ini dengan sebenar-benarnya secara luas. Bisyaratil ikhlasi fi talabiha liwajhillahil karim. Namun dengan syarat keikhlasan, dia menuntut ilmu itu semata-mata untuk mencari ridha-Nya Allah. Wa مزجها بذكر الرحمن تبارك وتعالى فيذكر الرحمن بها ويذكر الرحمن فيها. Dan juga dicampur ilmu tersebut dengan adonan zikir kepada Allah Ta'ala, hingga dia berzikir kepada Rahman dan Rahman membanggakan dan menyebut orang tersebut. وعنايته بالعمل بمقتضاها. Dan juga hendaknya dia perhatian tentang perkara mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Wa bidzalika qala lana fi ma qira al-an wa la yunalu fadlul ilmi illa bil ikhlasi fihi. Karenanya itu barusan dibacakan, kemuliaan ilmu, fadilah ilmu tidak diraih kecuali dengan ikhlas di dalam mencarinya. Wal ikhlasu mutaakkidun khususan fi ulumiddin. Dan ikhlas itu adalah sesuatu yang pasti, yang absolut, terutama di dalam perkara ilmu agama. Amma ulumud dunya faman akhlasa fiha wa sakharaha li khidmatid dini fahuwa biha yaqrubu min Allah Ta'ala wa yanalu ath-thawab wa man qasada biha تحصيل شيء من الأغراض والمتاع الفاني فلا إثم عليه ما دام يحصل ذلك بطريق حلال. Adapun ilmu dunia, maka barang siapa yang mencarinya dengan tujuan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, maka dia pun mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang mencarinya dengan tujuan hal-hal duniawi, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung dosa. Amma ulumuddin fa yajib tanzihul qasdi fiha. Namun ilmu agama harus murni diperuntukkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha-Nya Allah saja. Fala yaqsud biha jahan wala sum'atan wala dhuhuran bainan nas. Enggak boleh dicampur untuk mencari kedudukan atau harta atau popularitas di kalangan manusia. Wala tahsilal amwali wala alwusuli ila al-imarat. Atau dengan tujuan mencari ilmu agama untuk mendapatkan harta yang banyak atau mendapatkan kekuasaan. Qad haddara النبي صلى الله عليه وسلم من الانحراف في المقاصد عند أخذ علوم الشريعة. Nabi Muhammad telah memberikan peringatan jangan sampai menyeleweng, menyimpang di dalam maksud dan tujuan dan keikhlasannya ketika mencari ilmu syariat. وجاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الحسني لا تطلب العلم لتماربه السفهاء ولا لتنافسوا به العلماء ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فالنار النار. Beliau mengatakan jangan mencari ilmu dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang bodoh ataupun juga untuk bersaing kepada para ulama, dan barang siapa yang mencari ataupun juga untuk mencari popularitas di kalangan manusia, barang siapa yang melakukan hal yang demikian dengan ilmunya, maka baginya neraka, neraka dan neraka. Wa qala fil hadits sahih al akhar man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang mencari ilmu, ilmu agama yang seharusnya dicari karena Allah Ta'ala, tetapi dia mencarinya semata-mata untuk meraih keuntungan duniawi saja, maka orang yang semacam ini tidak akan mencium aromanya surga. فأول ما يلزم فيه الإخلاص لوجه الله. Maka yang paling pertama di dalam menuntut ilmu yang terpenting adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Gal wasidqu bihi ma'allah. Dan kesungguhan bersama Allah Ta'ala, kepada Allah. والصدق اتمامه وإحسانه واستنفاد الوسع في إقامته على الوجه الأمثل. Dan makna kesungguhan adalah menyempurnakan di dalam pencarian ilmu tersebut dan melaksanakannya dengan metode, dengan cara sebaik-baiknya, dengan semangat yang tinggi. فالمخلص لا رياء له والصادق لا عجب له. Sesungguhnya orang yang ikhlas maka akan ternafikan darinya itu segala bentuk riya. Tapi orang yang memiliki siddiq maka akan ternafikan darinya itu adalah ujub, akan ternafikan darinya segala bentuk ujub, takjub kepada amalan dan perbuatan dan keilmuannya sendiri. Wal riya'u akhfa fil umma min dabibin naml. Dan sesungguhnya riya lebih sulit untuk terdeteksi di kalangan umat ini daripada langkah kaki seekor semut. Wal-ujubu akhfa minar riya. Dan sifat ujub lebih halus lagi, lebih sulit terdeteksi daripada sifat riya. Wa al-wasf al-thalith an yamzuja al-ilma bil-dhikri. Qal wa dhikruhu billah wa dhikrullah fi wa adam al-ghafla bihi anillah. Dan sifat yang ketiga adalah memadukan ilmu tersebut dengan zikir. Dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidha ahabba al-arifuna indama yadhkuruna shay'an min masail al-ilm an yastashhidu bil-Qur'ani wa bis-Sunnah wa an yakhlutu 'ilmahum bi dhikrillahi wa dhikril akhirah. Karenanya itu banyak di antara para ulama-ulama ketika mereka menyebutkan sebuah permasalahan di dalam keilmuan, mereka gemar mengambil dalil dari Al-Quran, dari firman Allah, apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang ilmu tersebut, dan juga dari hadisnya Rasulullah SAW, hingga semakin berkah dan berpadu ilmu dengan zikir. Wa kana min tarbiyatis salafis salih annam idha agra'u at-taliba wal-murida fi syai'in min ahkamil fiqh ja'alu ma'ahu syai'an
min ahkamil ihsan alladhi huwa tasawuf. Dan juga kebiasaan para salafus saleh bahwasanya ketika mereka mengajarkan keilmuan tentang fikih kepada penuntut ilmu, maka dijadikan berdampingan dengan permasalahan fikih itu permasalahan yang berkaitan tentang tasawuf atau ihsan bersamanya. Wa idza khalasa al-ilmu min hadhihi al-awarid fahuwa min afdhalil ibadat wa aqrabaha ila ar-rabb. Apabila ilmu selamat daripada jebakan-jebakan yang berbahaya ini dan perangkap-perangkapnya, maka ilmu tersebut akan demikian bermanfaat, akan demikian berkah dan bercahaya. Wa antahawwal ila qil wa qal wa kathrat jidal wa hasad wa tatawul ala al-akharin wa raghba fi dunya wa ma ila dhalik fahuwa ila al-jahli aqrab wa huwa min asbabi al-wusuli ila al-adhabi fi al-akhirah. Dan ketika ilmu tersebut berubah menjadi sekedar celotehan, menjadi sekedar perdebatan, ataupun juga alat untuk mencaci maki dan mencemooh orang lain, atau untuk mencari keuntungan duniawi, maka itu bukan ilmu, lebih dekat kepada kebodohan dan berujung dengan azab dan siksa dari Allah Ta'ala kelak di akhirat. Agad kan yaqulu al-imam Malik, utlubu hadhil ilma talaban la yadhurru bil-ibadah, utlubu hadhil ibadah talaban la yadhurru bil-ilm. Al-imam Malik mengatakan, carilah ilmu agama ini pencarian yang tidak membahayakan ibadat kalian, dan ambil jatah kalian daripada ibadat ini pencarian yang tidak membahayakan dalam menuntut ilmu. Walihada dzakara al-muallif alaihi rahmatullah alamat adam as-sidqi fi talab al-ilm ihmal an-nawafil al-muakkadah wa anwa' al-dzikr lillahi ta'ala wa qira'at al-Qur'an. Karenanya itu muallif, penulis, beliau menyebutkan tanda keabsenan sidik, sifat kesungguhan di dalam menuntut ilmu ini adalah ketika seseorang tidak peduli dengan hal-hal yang sunnah, terutama nawafil yang sangat dianjurkan di dalam ibadat, enggak peduli dengan zikir, dan juga ilmunya itu, dalam ilmunya itu dia tidak membaca Al-Qur'an, maka ini adalah menunjukkan dia tidak memiliki sidik kesungguhan dalam mencari ilmu. Qal man akhalla bin nawafil al-muakkada dakhal 'alaihi an-naqs fil faraid al-wajibah. Itu dikatakan bahwasanya barang siapa yang menelantarkan daripada nawafil muakkadah, maka berarti kelak dia akan terjadi kebocoran di dalam perbuatan fardunya yang diwajibkan oleh Allah. Kalau man la wirda lahu min al-waridat an-nabawiyyah wa hujub al-masyayikh as-sufiyyah fala warida lahu ay la fa'idha 'alayhi wa wasil lahu min hadratillahi min al من التقريب والتنوير والتعرف والرضوان وما إلى ذلك. Dan juga dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidak memiliki wirid dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan juga dari para masyayikh sufiyah, maka orang ini tidak memiliki warid, yakni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tercurahkan dengan berkat zikir dan wirid tersebut berupa penerangan hati dan pendekatan kepada Allah Ta'ala dan cita rasa di dalam hubungan kepada Allah. وقد كان يقول شيخ مشايخنا الحبيب عبد الله الشاطبي لطلاب العلم في رباط تريم ما لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل ولا محافظة على الضحى والرواتب. Karenanya itu guru dari guru-guru kami dahulu berkata al Habib Abdullah bin Umar al-Shatiri, barang siapa yang menuntut ilmu tetapi dia tidak bangun malam ataupun juga tidak sholat duha dan witir, maka orang ini tidak pantas menyandang gelar santri. Wa qad warada talibun yuridu an yatluba ilma al-hadithi 'inda al-imam Ahmad bin Hanbal fabata fi baytihi wa qarraba al-ma' liyatawaddaa minhu li ajli salati al-layl faja'a ma'a al-fajr wa wajada al-ma' fi makani faqalu alam taqum min al-layli qala la al-an natawaddaa qala فَذْهَبْ مِنْ حَيْثُ جِيْتَ فَإِنَّكَ لَا تَصْلُحُ لِعِلْمِ الْحَدِيثِ. Ada seorang pencari ilmu, dia mau nyantri kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mau belajar ilmu hadis kepada Imam Ahmad. Kemudian bermalam di rumahnya Imam Ahmad di malam pertama, disediakan air untuk diambil wudhu. Maka begitu azan subuh, Imam Ahmad masuk ke ruangan tersebut, didapati airnya masih penuh. Orang ini baru bangun, dibilang, kamu enggak bangun malam. Dibilang, sekarang saya baru mau wudhu.
Itu udah azan subuh. Maka selesai itu semua, Imam Mahat bilang, kalau begitu kamu pulang lagi. Sebab orang semacam kamu yang tidak bangun malam, enggak pantas, tidak layak untuk menuntut ilmu hadis ini. وقد وفد بعض الوفود إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان أيامهم في المدينة يأتي إليهم كل ليلة بعد العشاء. Dan datang sekelompok rombongan pelancong berkunjung ke Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang berziarah di zamannya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad selalu mengunjungi mereka setiap malam sehabis salat Isya. Wa fi lailatin ta'akhkhara anhum thumma marra alaihim. Di suatu malam Nabi Muhammad terlambat datangnya, tapi akhirnya sudah larut, beliau Nabi Muhammad masih datang kepada mereka. Thumma qala lahum inni lam ta'akhkhar ankum illa anni shughiltu an wirdi aw hizbi min al-Qur'an fa ahbabtu an la atiyakum illa wa qad akmaltu. Nabi mengatakan, menginfokan, sesungguhnya aku ketika terlambat datang kepada kalian karena aku sibuk dengan wirid Al-Quran yang aku baca. Aku ingin menyelesaikan wirid Al-Quranku dulu, udah selesai ngajinya baru aku datang kepada kalian. Walihada gala wa hizbul Quran minal wajibatil muakkadah. Karenanya itu dikatakan bahwasanya hizb Al-Quran itu termasuk adalah keharusan dan kewajiban yang sangat dianjurkan. Wa in tazayyan batin talib al-ilm bi hifz al-Quran kulli fa dhalika akmal. Apabila batin seorang santri dihiasi dengan hafalan Al-Quran secara seutuhnya, maka itu lebih sempurna lagi dan lebih baik. Man hafiz Al-Quran faqad udrijatun nubuwwah baina jambayhi ghayra annahu la yuha ilayh. Barang siapa yang telah hafal Al-Quran, maka dia telah diberikan singgasana kenabian, akan tetapi tanpa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'kulul ardu jasada hafizin lil-Qur'an ghayra ghalim fihi wa la mutajafin anhu. Dan orang yang hafal Al-Qur'an, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan lapuk, manakala dia menghafal Al-Qur'an dan juga tidak meninggalkan kajian-kajian Al-Qur'an tersebut. Wa in hafiza kullu aw ba'dha fa 'alayhi an yatafaqqad ma hafizahu li'annahu yatafallat min sudurin nas. Apabila dia baru hafal sebagian daripada Al-Qur'an tersebut, maka dia harus mengulang-ulangnya, jangan sampai hilang, sebab Al-Qur'an itu hafalannya sangat mudah hilang. وقال ونسيان سورة بل آية من أعظم السيئات. Dan dikatakan melupakan satu surat, bahkan melupakan satu ayat Al-Quran termasuk kejahatan yang paling dahsyat. وقد قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من آية أو سورة أوتيها رجل من أمتي فنسيها. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, disodorkan kepadaku, dilaporkan kepadaku amalan-amalan umatku, maka aku dapati di antara amalan dan kejahatan mereka itu tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat, yang lebih jelek daripada ketika salah seorang mereka hafal ayat Al-Qur'an kemudian dia lupakan ayat atau surat tersebut. Wa qala 'anil Qur'ani huwa diwanud din wa asl kulli nurin wa huda wa 'ilm wa bayan. Dan disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah diwan daripada agama ini dan sumber dari semua hidayat yang diturunkan oleh Allah dan penjelasan. Qal Sayyidina Imam Al-Haddad wa wadhib ala dars Al-Quran. Imam Al-Haddad mengatakan, rutinkan selalu membaca dan tadarus Al-Quran. Fa inna fi tilawatihi al-iksir. Sebab di dalam tilawah Al-Quran itu adalah ramuan dan obat. Wa syarh al-sadri. Dan melapangkan, menenangkan, menenteramkan hati. تدبر معانيه ورتله خاشعا. Renungi makna yang terkandung di dalamnya dan bacalah dengan khusyuk. تفوز من الأسرار بالكنز والذخر. Agar engkau berhasil mendapatkan asrar yang terkandung di dalam di balik ayat-ayatnya. وكن راهبا عند الوعيد. Dan ketika kamu membaca ayat yang berisi ancaman dari Allah Ta'ala, maka jadilah kamu membacanya dengan rasa takut. وراغبًا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر. Dan saat kamu membaca ayat yang di dalamnya nikmat dan anugerah Allah, engkau membacanya dengan berharap dan obsesi yang besar akan anugerah tersebut. ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran adalah samudra yang demikian luas. Adapun kitab-kitab yang lain ibaratnya sungai-sungai yang bercabang daripada samudra tersebut. Al-Waladhi laysa indahu ittisa'un fil fahmi li akhdhil ilmi fayakhudh al-wajib alayhi wa ma garuba minhu thumma yasrif waqtahu
في ما فيه الثواب من أنواع العبادات والسعي في المصالح الناس. Dan dikatakan bahwasanya seseorang yang tidak memiliki kecerdasan yang mumpuni di dalam mencari ilmu, maka silakan gunakan umurnya yang berharga tersebut untuk pertama mengambil keilmuan yang wajib yang dia pelajari dulu. Kemudian sisanya dia gunakan untuk melakukan hal-hal terutama yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lain. Fa inna as-sa'i fi masalihil mu'minin min a'zam ma yuqarrib ila rabbil alamin. Sebab berupaya di dalam membantu kemaslahatan kaum mukminin itu termasuk adalah salah satu pahala dan proses pendekatan kepada Allah yang sangat tinggi. Wa kan sayyiduna Abdullah bin al-Mubarak alaihi ridwanullah taala yaqul laula haula'il ulama ad-du'a ila Allah ma tajartu wa la ishtaghaltu bit-tijara wa innama yattajir min ajli an yunfiqa 'ala al-ulama. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah beliau mengatakan kalau bukan karena mereka yakni para ulama dan para pendakwah dan para salihin tersebut, niscaya aku tidak akan berbisnis mencari dunia ini. Namun aku berbisnis mencari dunia ini adalah untuk menyantuni mereka, membantu mereka agar mereka fokus di dalam pencarian ilmu dan dakwah mereka. Wa kana min talamidatihi Ismail bin Ibrahim walid sayyidina al-Imam al-Bukhari. Dan di antara murid Abdullah bin Mubarak adalah Imam Ismail bin Ibrahim bin Barlizbah al-Bukhari yang merupakan ayah dari sahibus sahih hadzal Imam al-Bukhari. Wa kana min athari tarbiyatihi bihi yaqul al-Muhammad bin Ismail hadza arju an akhruj min ad-dunya wa lam yakhtalit bi mali tijarati dirham min shubha wahid. Ayah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ismail bin Ibrahim, beliau mengatakan, beliau adalah pebisnis dan dia berkata, saya berharap saya keluar dari dunia ini sedangkan harta yang saya punya tidak tercampur dengan harta yang tidak baik, yang syubhat atau apalagi yang haram yang ada di dunia ini. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Abi Hurairah la antamshiya fi hajati muslimin fataqdhiha la khairun laka min an ta'takifa fi masjidi hadha 10 sinin. Nabi Muhammad berkata kepada Abi Hurairah, sahabat beliau, bahwasanya engkau berjalan berupaya untuk membantu hajat saudaramu, itu lebih besar pahalanya daripada engkau i'tikaf di masjidku ini selama 10 tahun. Wa qala man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Dan di dalam hadis, barang siapa yang membiayai, menyiapkan pembiayaan untuk seorang yang mujahid di jalannya Allah, maka dia sama, dia telah seperti berghazwa atau berjihad di jalannya Allah. Kadzalika thawabul azimu fi kafalatil yatim. Begitu juga pahala yang besar yang terkandung di dalam menyantuni atau merawat anak yatim. Wa la yanqusu an hadza thawabi kafalatu talibi ilmin turja najabatu mukhlis liwajhillahi ta'ala atau muallim da'an ila Allah ala basira. Dan juga termasuk juga yang pahalanya besar adalah bagian daripada itu semua ketika menyantuni seorang santri yang sungguh-sungguh belajar menuntut ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah taala, atau menyantuni seorang pengajar ilmu agama yang dengan dia menyantuni orang-orang yang semacam ini, pahalanya sangat besar di sisi Allah taala. Sayakunu lahu min likulli man sa'adahu fayakunu likulli man sa'adahu mithla ajrihi fima yata'allam wa yu'allim. Maka ketika dia membantu santri, dia dapat pahalanya santri. Ketika dia membantu ustaz, dapat pahalanya ustaz. Yang membantu siapapun juga, dia mendapatkan pahala daripada profesi kebaikan orang tersebut. Thumma hatha ala ightinami jawharatil ilmi al-aziz, al-umril aziz. Kemudian penulis menganjurkan kepada para pembacanya untuk mengambil kesempatan di dalam menjaga umurnya yang sangat mahal, umur itu. Wa qala anna dzarra min al-umr la tusawiha wa la takunu fi thamaniha alf durra bal hiya rakhisa amama alf durra min durar al-mata' al-fani. Dan dikatakan bahwasanya setitik atau sedetik daripada umurmu itu lebih mahal, lebih berharga daripada 1000 berlian. Sungguh 1000 berlian itu terlalu murah dibandingkan sedetik daripada hidup kita. Kana al-Imam Tahir bin Hussein wa akhuhu al-Imam Abdullah bin Hussein ayyam talibahum al-ilm yaqulu lahu la nuhibbu an dhiya' awqatana inni ara waqt al-akl yadhi' ala kull al-thani wa al-awwal yaqra hatta la yafutana hadha al-waqt waqt tanawulna at-ta'am an طالب العلم.
Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan juga kakak beliau Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, saat mereka menuntut ilmu, belajar ilmu agama, mereka itu mendapati sebuah kendala. Kendala mereka adalah kita nuntut ilmu dan kita perlu makan. Namun kalau kita makan, sungguh kita rugi besar, waktu kita hilang begitu saja. Lantas apa solusinya? Solusinya adalah gini. Yang satu, makan. Saat dia makan, salah satu dari kita membacakan daripada kitab-kitab ilmu, murojaah di hadapan dia. Jadi sambil makan dia dapat murojaah. Dan ketika dia sudah selesai, gantian. Yang tadi baca, makan. Yang tadi makan, membaca. Sehingga tidak kehilangan momen-momen berharga dalam mencari ilmu tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, laisa yatahassaru ahli jannati fil jannati ala syaih illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Dan Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan bahwasanya penghuni surga tidak menyesal masuk surga kecuali penyesalan mereka terhadap berlalunya satu saat mereka lalui di dunia ini tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya.